Anda pasti menyaksikan Buletin Indonesia Siang. Pemirsa menghabiskan akhir pekan bersama teman-teman rasanya sudah biasa. Tapi, kalau yang kumpul-kumpul anjing lucu, kira-kira bagaimana ya? Ini dia informasinya untuk Anda. Anjing adalah salah satu binatang yang bukan hanya jadi peliharaan, tapi juga bisa jadi teman karib pemiliknya. Seperti manusia, ternyata anjing juga perlu sosialisasi. Nah, di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tangerang Selatan, setiap bulan di akhir pekan ada ajang kumpul-kumpul anjing lucu. Di acara ini bukan hanya anjing yang bermain bersama, tapi juga jadi tempat para penyayang anjing bertemu untuk saling berbagi informasi. Anjing yang datang pun macam-macam jenisnya. Masing-masing punya keunikan tersendiri. Mulai dari warnanya, tingkah polanya yang lucu, sampai aksesoris yang dipakai yang semakin menarik perhatian para pengunjung pusat perbelanjaan. Dia adalah salah satu anjing yang ikut kumpul-kumpul. Lucu banget, dia pakai kacamata, pakai cap. Tuh, lagi ngapain kamu? Tuh, Odi! Odi, sini Odi. Selain bisa bermain bersama, anjing juga nyalon di sini. Sangat senang ya saya secara pribadi, dimana kita jadi bisa bawa anjing-anjing kita, peliharaan kita, untuk kumpul sama-sama dengan anjing yang lain. Senang aja deh, jadinya bisa memperkenalkan anjing kita sendiri, bisa lihat yang lain, terus ada event-event lain yang bisa kita lihat, misalnya perlu baju atau apa, kita bisa dapetin semua itu. Selama acara juga disiapkan panggung, tempat anjing-anjing ujuk kebolehan beratraksi mengikuti instruksi pemiliknya. Ayo pemirsa yang punya anjing bisa bawa anjingnya ke sini. Krisya Kinanti, Muhammad Arif, MNC Media, Tangerang.